Halo family, Amel lover and fans Nike Ardila. Domi Allen, pencipta lagu yang berjudul serupa yang dinyanyikan oleh Amel, kembali menjadi sorotan publik. Banyak netizen, khususnya kaum milenial, bertanya-tanya siapa sih sosok Domi Allen. Untuk menjawab rasa penasaran kita, Bang Iweng akan coba krucek siapa sebenarnya sosok Domi Allen. Domi Allen mengawali karirnya di industri musik tanah air sejak awal tahun 1980-an. Hingga kini, Domi Allen tetap menunjukkan talentanya dan aktif berkarya sebagai penyanyi, musisi, sekaligus pencipta lagu. Sebagai seorang penyanyi, awalnya Domi Allen bernyanyi sebagai penyanyi panggung. Hingga tahun 1983, Domi Allen bergabung di label musik DS Records. Bersama DS Records, Domi Allen melahirkan album perdana bertajuk Andaikan Kau Kumiliki, yang di antara 10 lagu, satu di antaranya berjudul Juwita adalah ciptaan Domi Allen sendiri. Sejak awal karirnya hingga saat ini, Domi Allen lebih dikenal sebagai pencipta lagu handal dan produktif. Tercatat dari tahun 1983 hingga 2021, ada sekitar 500 lagu yang beberapa karyanya banyak dinyanyikan penyanyi top tanah air, seperti Rory Pesolima, Christine Panjaitan, Dedi Dores, Utali Kumahua, Nia Daniati, Alda Risma, Yuni Sara, Ita Purnamasari, Nike Ardila, dan kini Amelia. Lebih detail lagi, beberapa lagu dari sekitar 500 lagu karya Domi Allen yang pernah hit di antaranya lagu Seharusnya Kau Ada di Sisiku, dinyanyikan oleh Dian Piscesa tahun 1984. Lagu Aku Masih Milikmu, dinyanyikan oleh Dedi Dores tahun 1986. Hatiku Hatimu Menyatu, dinyanyikan oleh Rory Pesolima tahun 1989. Rindu Sampai Mati, dinyanyikan Ita Purnamasari dan Yangson AI tahun 1990. Di masa popularitas almarhum Nike Ardila, Domi Allen juga mewarnai lagu-lagu yang dinyanyikan almarhum Nike Ardila. Salah satunya lagu yang berjudul Rona Rona Biru tahun 1993.
Bahkan setelah kepulangan almarhum Nike Ardila, Domi Allen juga bersama Dedi Dores menciptakan sebuah lagu untuk Nike yang dinyanyikan Dedi Dores pada tahun 1995. Selamat Jalan Babe dinyanyikan oleh Rano Karno tahun 2005. Demi Cinta dinyanyikan oleh Alda Risma tahun 2005. Lagu berjudul Indah Pada Waktunya yang sempat hits yang dinyanyikan oleh Dewi Persik tahun 2016. Kos-kosan dinyanyikan oleh Duo Serigala tahun 2017. Dan kini single perdana Amel yang berjudul Serupa dan booming sampai ke mancanegara dinyanyikan oleh Mela Milia tahun 2021. Karya Domi Allen. Bang Iwan jadi makin kagum lihat Om Domi Allen ini, guys. Kita harus bangga loh, guys, punya guru besar, musisi pencipta lagu di industri musik tanah air yang selalu berkiprah dari dulu hingga saat ini. Begitulah, guys, fakta dan karya-karya dari Domi Allen. Terima kasih ya guys telah menonton video ini. Nantikan video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya Bang Iweng. Thank you, yo, bye-bye.